Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali kita berjumpa lewat channel YouTube Cahaya Kehidupan di bagian catatan harian. Setiap hari saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan, mengisi hari-hari Anda, menemani hari-hari Anda sebelum tidur, menemani waktu Anda sebelum tidur, dan membuat Anda tersadarkan tentang apa itu kehidupan sebetulnya, apa itu pikiran yang sebenarnya, dan semua problem di dunia ini, di kehidupan ini, temukan solusinya, temukan inspirasinya di Cahaya Kehidupan. Banyak orang terbukti sudah menikmati kebaikan, sudah menikmati keajaiban ketika subscribe di Cahaya Kehidupan dan menerapkan semua video di Cahaya Kehidupan. Jadi buat Anda yang belum subscribe, klik subscribe ya dan nyalakan loncengnya sehingga Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentunya Anda tidak mau dong ketinggalan video-video di Cahaya Kehidupan. Nah, sekarang klik subscribe dan rasakan hidup Anda berubah setelah menikmati dan menerapkan semua video di Cahaya Kehidupan. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020. Hari ini masih awal bulan. Banyak orang masih tersenyum. Banyak orang sibuk belanja. Kalau Anda pergi ke pusat perbelanjaan yang kebutuhan sehari-hari itu, pasti ramai, pasti padat. Kenapa? Karena memang awal bulan banyak orang belanja untuk mencukupi kebutuhan satu bulan ke depan, ngisi kulkasnya, ngisi kebutuhannya, ngisi kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi dan sebagainya. Itu bagus. Artinya, buat Anda yang memberi gaji, buat Anda yang pengusaha, buat Anda yang punya bisnis dan menggaji orang lain, berarti Anda ikut menggerakkan ekonomi di Indonesia. Kita yang memberikan gaji, kita yang memberikan penghasilan buat orang lain, itu harusnya berbahagia ketika melihat karyawan kita, ketika melihat anak buah kita bisa belanja dengan bagus, kemudian dia bisa membayar utangnya, dan so itulah kebahagiaan yang tidak ternilai saat kita memberikan gaji, memberikan penghasilan kepada orang lain. Dan percayalah, Tuhan selalu mengalirkan rezeki kepada orang-orang yang mau membantu orang lain, orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Jadi buat Anda yang mungkin ketika memberi gaji ke karyawannya mengeluh, kemudian ngomel, buang dulu dan gantilah persepsi Anda. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang tadi siang gitu ya, ada seorang yang tanya ke saya, Mas Urman, belajar MC berapa lama? Saya jawab, dari jam 9 pagi sampai maksimal jam 4 sore. Anda tahu jawabannya apa? Jawabannya, saya tidak punya banyak waktu dari pagi sampai sore. Saya cukup sibuk. Terus saya jawab, iya Pak, Bapak sibuk sekali ya sampai ngalahkan presiden. Banyak orang membuat alasan waktu. Banyak orang membuat alasan bahwa saya tidak punya waktu. Padahal waktunya itu banyak. 24 jam itu lama. Anda kalikan 60 menit, berapa sudah itu ya? Anda kalikan lagi, dihitung detik, lama. Jadi jangan nyalahkan waktu, jangan mengatakan waktunya kurang. Semua orang waktunya sama. Orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang penghasilannya sedikit, orang yang penghasilannya banyak, waktunya sama. Sama-sama 24 jam. Tentu tidak mungkin ketika presiden lalu waktunya jadi banyak, jadi 48 jam sehari. Tidak mungkin. Lalu orang yang dia maaf tidak punya apa-apa, jadi 10 jam per hari. Tidak mungkin juga. Waktunya sama. Yang beda adalah apa yang dikerjakan. Ketika waktunya sama tapi yang dikerjakan beda, maka hasilnya beda. Nah, di sini terlihat bahwa yang membuat ngefek itu bukan waktunya, tapi apa yang kita kerjakan di waktu itu. Di jam sekarang misalnya, ada yang sudah tidur, ada yang masih mendengarkan
cahaya kehidupan. Hidupnya pasti beda. Yang dia tidak subscribe di cahaya kehidupan, dia nggak dapat ilmu, dia hidupnya mungkin biasa-biasa aja. Tapi Anda yang selalu rajin mendengarkan cahaya kehidupan setiap malam, hidupnya pasti mulai berubah, ya kan? Nah, sudah banyak komentar yang saya baca yang mengatakan bahwa hidupnya mulai penuh dengan perubahan, mulai ke arah kemajuan yang baik ketika menerapkan ilmu-ilmu di cahaya kehidupan, ketika nonton video di cahaya kehidupan, ketika subscribe di cahaya kehidupan. Artinya, buat Anda yang belum subscribe, klik subscribe ya, dan nyalakan loncengnya ketika supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari cahaya kehidupan. Mengklik subscribe artinya Anda sudah siap untuk menerima kebaikan-kebaikan yang ada di cahaya kehidupan, sehingga Anda bisa mempraktekkan dan bisa membuat hidup Anda berubah. Jangan nyalahkan waktu ya, waktunya sama. Waktu saya dengan Anda sama. Tapi yang saya kerjakan sama yang Anda kerjakan itu yang berbeda. Maka jangan menyalahkan waktu. Jangan mengatakan saya tidak punya waktu. Saya saja tidak pernah mengatakan tidak punya waktu. Apalagi Anda gitu ya. Jadi jangan nyalahkan waktunya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Flores, dari Larantuka, Flores Timur ya. Cukup jauh, bahkan sinyalnya agak susah di rumahnya sehingga dia harus belajar AMC-nya di sekolah karena di situ sinyalnya bagus gitu ya. Ibu ini begitu semangat untuk belajar AMC. Dia sebelumnya dia sudah baca-baca buku yang ada di AMC gitu ya. Dan dia tadi cerita bahwa saya sekarang jadi tahu, sekarang saya jadi punya cara bagaimana menata hidup ke depan, dan saya merasa lega mas dengan belajar ini Pak Firman. Saya merasa lega dan saya, oh harus gini. Nah, itulah fungsinya ilmu. Jadi ilmu itu yang membuat kaya sebetulnya. Kenapa? Harus ada ilmunya. Tidak ada sesuatu pun tanpa ilmu. Contoh aja, make handphone, buka YouTube butuh ilmu. Buka YouTube-nya, download dulu kalau belum ada, daftar baru bisa buka. Itu juga sebuah ilmu atau sebuah cara, sama dengan handphone. Make handphone butuh cara. Make tubuh juga butuh cara. Make pikiran juga butuh cara. Kalau tidak tahu caranya, bagaimana Anda bisa menggunakan pikiran? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan pikiran Anda? Itulah kenapa saya buat AMC, untuk memberikan Anda cara atau panduan bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran untuk kebaikan hidup Anda. Caranya yang penting. Kalau caranya benar, hasilnya pasti benar. Caranya salah, maka hasilnya pasti salah. Pahami caranya dan terapkan. Itulah kunci di kehidupan. Cara menggunakan pikiran. Kenapa? Hidup manusia bermula dari pikirannya, bukan waktunya. Oke? Jadi jangan sibuk membagi waktu, tapi sibuklah membagi pikiran Anda. Jangan sibuk mencari cara bagaimana mengisi waktu, tapi sibuklah bagaimana menggunakan pikiran Anda dengan benar. Karena ketika Anda memahami pikiran dengan benar, Anda bisa mengerjakan banyak aktivitas di waktu yang sama. Multitasking. Kuncinya di pikiran. Anda pahami, Anda pelajari AMC sebagai satu-satunya cara untuk menggunakan pikiran dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. We'll be right back.